أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Kita masih lagi di ayat yang ketujuh surah Al-Hujurat, iaitu di bahagian pertengahan ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim walakinallahu habbaba ilaikumul iman wazayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah telah menimbulkan rasa kasih cinta ke dalam diri kamu akan iman, dan Allah menghiaskan iman itu dalam diri-diri kamu. Dan wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal usyan. Allah telah tanamkan rasa benci karaha kepada kamu akan kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, maka itulah orang-orang yang lurus, yang benar di dalam agama mereka. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang ini Allah Ta'ala memuji orang-orang mukmin apabila berdepan dengan sesuatu krisis yang melibatkan suatu berita yang tidak sahih, yang belum dipastikan kesahihannya, yang belum ada dimatangkan lagi belum dimatangkan lagi kesahihan berita itu, kewajaran dan kebenarannya. Maka orang-orang mukmin tidak akan bertindak sembrono, tidak akan bertindak seenaknya, kecuali mereka akan memilih untuk maknanya tunggu dulu, lihat buktinya, ya, barulah ada tindakan-tindakan. Jadi mereka lebih utamakan al-iman, ya, al-iman. Jadi Bani Mustaliq adalah orang-orang yang beriman. Ya. Laporan mengatakan yang Bani Mustaliq sudah murtad, tak mau bayar zakat. Ya. Tetapi orang beriman dia tidak akan telan terus laporan tersebut.
melainkan dia akan selidik dan siasat, kerana yang diutamakan adalah iman ya, di atas kekufuran. Maknanya jangan cepat menjatuhkan hukum ke atas orang yang sudah nyata imannya, tiba-tiba kita jatuhkan kufur sebelum ada keterangan, sebelum ada bukti. Selagi itulah kita tidak boleh jatuhkan hukum ya. Jadi orang-orang mukmin habbaba ya, dikasihkan, ditanamkan rasa kasih dalam hati mereka al-iman. Bani Mustaliq itu orang yang beriman. Jangan cepat hukum mereka itu kufur, murtad, sehinggalah jelas keterangan dan bukti daripada mereka, penjelasan-penjelasan daripada mereka. Jadi iman di sini asalnya aman ya. Iman asalnya aman, daripada aman timbullah iman. Memang orang yang beriman itu lebih aman. Bahkan orang yang beriman itu ya ada pegangan. Ya, dia tidak cepat melatah ataupun cepat maknanya marah ataupun cepat ya kita kata mengambil tindakan putus asa dan sebagainya, kecuali dia akan ada tempat berpaut. Jadi iman itu menyebabkan seseorang itu jadi aman. Jadi orang mukmin mengutamakan iman, termasuklah mengutamakan keamanan. Tidak mahu cepat menyerang ya, Bani Mustaliq tidak mahu cepat menyerang suatu kaum yang belum tentu salahnya. Sebab sebarang pendakwaan mesti diiringi dengan pembuktian. Al-bayyinatu ala mudda'i. Ya tak? Al-bayyinah, pembuktian adalah suatu yang diwajibkan ke atas orang yang mendakwa. Ya, dipanggil burden of proof. Ya, dipanggil burden of proof. Jadi Walid ibn Uqbah bila dia dakwa Bani Mustaliq telah murtad, tak mau bayar zakat, dia wajib bawa bukti. Ya, dia wajib bawa bukti, ya tak? Jadi dengan sebab itu orang mukmin, orang yang habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dalam terjemahan Maulana Abdullah Yusuf Ali di muka surat 2657 katanya bahawa tetapi Tuhan menjadikan iman, percaya, agama, pegangan Bani Mustaliq ya, suatu perkara yang kamu cintai. Tak sukalah Bani Mustaliq itu, Bani Mustaliq ya, bukan Bani Mustaliq, Bani Mustaliq. Tak sukalah Bani Mustaliq itu murtad, tak mau bayar zakat, tak mau keluar daripada Islam. Kalau boleh selamatkan mereka, ya tak? Selamatkan mereka ya. Serta diperhiaskannya ya, diperhiaskannya di dalam hati sifat iman, keyakinan kepada Allah, kepada agama ya, bahawa Bani Mustaliq itu masih lagi beriman, itu ditanamkan dalam hati dan dihiaskan dalam hati orang mukmin. Tidak cepat menjatuhkan mereka itu kufur ya kepada Allah. Nah. Jadi begitu ya. Bahkan dikatakan wa karaha ilaikumul kufra. Kemudian Allah Ta'ala sebut bahawa ia menanamkan dalam hati kamu perasaan benci kepada kekufuran ya, benci kepada kekufuran, kufra wal fusuq wal isyan, dan juga perkara fasik dan perkara derhaka. Tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa dalam bab kufur ini, man kafara mu'minan faqad kafar. Kaedahnya ialah siapa yang mengkafirkan orang mukmin sedangkan tak ada buktinya, dia jatuh kafir. Wa man lam yukaffir kafiran faqad kafar. Tetapi sesiapa yang tidak mengkafirkan orang yang dah nyata kafirnya, dia pula jatuh kafir. Dah nyata kufurnya, terlibat dengan syirik dan sebagainya, kita tak kata kafir lagi. Yang itu kita pula jatuh kafir.
Sebab kita benci kepada kekufuran dan juga perbuatan fasik dan juga perbuatan derhaka itu tadi. Jadi menanamkan rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan itu adalah tuntutan iman. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Siapa yang nampak perkara mungkar, hendaklah diubah kemungkaran itu, bermula dengan falyughayyirhu biyadihi. Ya, ubahlah dengan tangan, dengan kuasa, dengan apa yang ada ya pada tangannya. Fa illam yastati' fabilisani. Kalau tak mampu, barulah dengan lidah. Wa illam yastati' fabiqalbihi. Kalau tak mampu juga dengan lidah, cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Fabiqalbihi wa dhalika adhaful iman. Demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi maknanya mencegah mungkar ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Ya, kita jangan fikir bahawa Islam itu ambil pendekatan tak mau mencegah mungkar, semata-mata pendekatannya amar ma'ruf, tidak mencegah al-mungkar. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah saudara kembar. Bagaikan burung yang berterbangan dengan dua sayapnya, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dua sayap. Mana ada burung yang terbang satu sayap? Nak ke mana lah? Ya tak? Nak ke depan ke, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke? Dia tetap berterbangan dengan dua sayapnya. Jadi yang dimaksudkan dengan iman itu ialah termasuk kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan untuk mencegah mungkar, dia bermula dengan benci kemungkaran. Jadi sifat benci ni dalam hati. Ya, sifat benci ni dalam hati. Walaupun benci dalam hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman, tetapi disitulah permulaannya. Permulaan nak cegah kemungkaran itu mesti ada perasaan benci dengan mungkar. Tak akan mungkin seseorang itu berpahala mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan lidahnya, tiba-tiba hati itu tak benci dengan kemungkaran. Ya? Hati itu tak benci dengan kemungkaran. Dia syaratnya bila kita cegah kemungkaran dengan lidah ke, dengan tangan ke, mesti ada perasaan benci itu. Ya, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya tak? Ditanamkan perasaan benci di dalam hati kamu orang-orang mukmin sebagai rakyat yang ada di Madinah akan kekufuran, benci akan kefasikan, benci akan kedurhakaan. Jadi saya dah sebut tadi bahawa walaupun benci dalam hati itu selemah-lemah iman, tetapi itulah permulaannya. Ya, itulah permulaannya sebelum kita mencegah mungkar dengan lidah, seterusnya dengan tangan. Mesti ada perasaan benci di dalam hati kepada kemungkaran, kekufuran dan kedurhakaan itu. Ya. Tetapi ingat, orangnya kita kasih, kita nak selamatkan orangnya yang terlibat dalam kafir itu, kekufuran itu, yang terlibat dengan kefasikan itu, yang terlibat dengan kedurhakaan itu, orangnya kita sayang. Ya, yang kita benci bukan orangnya. Allahu akbar. Ya tak? Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci perangainya, sifatnya, ataupun kita kata zat, ya, kefasikan dan kekufuran dan maknanya kita kata kedurhakaan itu. Jadi adapun orang itu kita kasih, kita nak selamatkan dia. Ini yang ada pada Nabi, ya tak? Inilah sifat yang ada pada Nabi, ya. Maknanya Nabi tadi dia benci bukan pada si fulan itu, ya, tetapi dia benci kekafiran yang ada padanya. Adapun orang itu Nabi cuba selamatkan Saidina Umar. Nabi cuba selamatkan Saidina Ali. Nabi cuba selamatkan Saidina Hamzah. Nabi cuba selamatkan maknanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Talib. Nabi cuba selamatkan. Jadi kita kata bahawa hukum dengan hati, ya tak? Antara hukum dengan hati.
Jadi maknanya kita kata bahawa kita benci kekufuran, tetapi perasaan kita dalam masa yang sama nak menyelamatkan. Ya, Bani Mustaliq itu nak diselamatkan daripada sikap mereka. Lalu dihantarlah, ya tak, penyiasat untuk memastikan apakah mereka sebenarnya terpalit dengan apa yang didakwa oleh Walid ibnu Uqbah. Maka orang yang begitu, yang tidak cepat melatah dan tidak cepat menjatuhkan hukum sebelum menerima dan mencari dan meminta penjelasan dan keterangan, ulaika humur rasyidun. Orang-orang itulah yang dikatakan rasyidun, ya tak? Rasyid itu maknanya yang benar, yang lurus, ya, yang tetap atas agamanya, yang tetap di atas agamanya. Mereka tidak berganjak daripada agama. Jadi rupanya agama ini lebih bersifat menyelamatkan. Bukan hanya nak menghukum, ya. Bukan hanya nak menghukum, tetapi sifat agama ini ialah lebih kepada nak menyelamatkan. Bukan hanya nak menghukum, tetapi bagaimana nak menyelamatkan. Inilah pendekatan yang diambil, dan lalu mereka itu dipuji. Ya, lalu mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka lebih ambil pendekatan al-iman. Ya, mereka tidak mahu kekufuran berlaku dan berleluasa dan merebak dan bertambah pengikutnya. Tak mahu. Cari jalan supaya iman bertambah pengikutnya, keimanan bertebaran, ya, di sana sini. Ini pendekatan yang mesti ada kepada orang yang ikut cara Nabi. Ya, orang yang ikut cara Nabi, dia bukan kira nak menjatuhkan hukum sahaja, tapi bagaimana dia nak menyebarkan iman, bagaimana dia nak menyelamatkan keadaan. Itu sebenarnya cara Nabi, ya. Sebab itulah dikatakan ana nabiyyu rahmah wa ana nabiyyu malhamah. Ana nabiyyu rahmah, akulah nabi yang membawa rahmat. Wa ana nabiyyu malhamah, dan aku jugalah nabi peperangan apabila tidak dapat elak. Bila dah tak ada dah pilihan lain, terpaksa berperang, maka nabi terlibat dalam peperangan. Ya, tetapi sebelum itu ana nabiyyu rahmah, akulah nabi yang membawa rahmat. Bagaimana nak selamatkan, ya, umat manusia ini, ya. Tengok nota kakinya 4926. Memang sangatlah beruntung, bernasib baik keturunan manusia yang di dalam kalangan mereka terdapat utusan Allah. Ya tak? Terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berjalan dalam kalangan mereka, dalam kehidupan harian mereka. Kita pun kadang-kadang kita dalam keluarga, kan, dalam keluarga tiba-tiba ada seorang yang hafiz Quran, kita dapat kongsi, seronok rasanya. Ya tak? Dalam keluarga tiba-tiba ada seorang yang alim, tahu dan mengerti agama, kita rasa seronok dapat berkongsi, ya tak? Artinya bila kita berhimpun adik-beradik, ya tak? Maka ada tempat rujukan dan ada peluang untuk kita buat program. Lantaran ada di kalangan ahli keluarga, family ataupun masyarakat kampung, orang yang boleh kita harapkan dia menjadi pewaris kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam komuniti kita, ya, kita pun ingat dulu arwahnya Ustaz Yusuf Ismail MCKK, kan. Betapalah maknanya peranan dia di Kuala Kangsar, di Sungai Siput, di Taiping, dengan suaranya yang lantang bercakap soal batas-batas Islam, batas-batas iman dan kufur, ya. Dengan keadaan suaranya yang nyaring itu, adanya dia tu terubat hati kita, ya. Bila dia tak ada tu terasa, kan, terasa kehilangannya. Jadi maknanya adanya Rasul ini menjadikan umat itu beruntung, ya. Bukan pula Rasul beruntung dengan umatnya, dah. Umatnya beruntung kerana ada Rasul itu, ya. Maknanya kita dapat keuntungan bila ada Rasul di kalangan kita. Bukan Rasul pula dapat keuntungan bila kita ada bersama dia. Tidak. Dia serupa agama juga, ya tak? Serupa agama. Bukan pula
agama dapat untung bila kita jadi pengikutnya. Dah. Kita dapat untung bila menjadi pengikut agama, kita dapat rugi. Kitalah yang rugi kalau tak jadi pengikut agama. Ha, jadi betapa beruntungnya manusia yang ada di kalangan mereka. Wa fiikum rasuluh wa alamu anna fiikum rasuluh. Kalau tidak, berlakulah kacau dengan berita-berita ya daripada radio-radio karat ataupun radio buruk ni tadi, berita yang tak sahih ni tadi ya, lalu dibawa, disebarkan, akhirnya timbullah permusuhan ya, timbullah permusuhan. Ha, jadi nasib baiklah adanya rasul yang membawa keamanan, dan kamu pula suka keamanan, bukan suka peperangan. Kamu suka supaya menyelamatkan keadaan, bukan untuk mengacau bilaukan ya keadaan. Ha, jadi ini yang ada pada maknanya rasul berjalan dalam kehidupan harian, contoh amalan hidupnya memberangsangkan. Yang inilah tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Ya, leadership by example. Ya tak? Ya, leadership by example. Kalau Nabi itu, dia tidak wujudkan satu perkampungan yang lain, ya tak? Bahkan dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Dahulunya, ya, kita kata bahawa guru-guru alim ulama yang balik daripada timur tengah, dia bangunkan masyarakat, ya tak? Dia cari mana ada bendang, kemudian dia hidupkan bendang, dia buat sekolah, kemudian dia hidupkan masyarakat, dan masyarakat boleh menumpang ilmu ya, dan juga contoh teladan ya, daripada dia. Ha, jadi maknanya di situ kita kata bahawa kehadiran Nabi itu orang nak tengok contoh amali ya, contoh yang praktikal, Islam yang diterjemahkan dalam bentuk amalan-amalan, bukan hanya ajaran-ajaran. Ya tak? Bukan hanya ajaran-ajaran. Islam yang diterjemahkan dalam bentuk program yang konkret di tengah masyarakat, sehingganya orang nampak Islam yang menjawab persoalan-persoalan secara praktikal dan operasional. Maknanya Islam yang sifatnya problem solving, menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Ya. Ha, jadi maknanya di situ, kalau kita tengok ya, pondok di zaman silam, sekolah-sekolah agama di zaman silam, dia menyelesaikan masalah umat. Ya. Kalau kita mewujudkan satu pengajian, adanya pondok tapi terpisah daripada masyarakat, dia tak boleh. Dia mesti tolong menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Adanya rasul bukan sekadar dia membawa wahyu, tetapi dia menjadi contoh life expression of faith. Maknanya dia menjadi contoh ya, contoh yang hidup. Dia menjadi Quran yang berjalan ya, dia menjadi Quran yang berjalan. Ha, jadi inilah ya, kita kata teorinya nak buatnya bukan senang, ya Allah. Ya, teorinya begitulah, nak buatnya itu maka sebenarnya ulama ini dia kena terjun ke tengah-tengah masyarakat. Ya tak? Dia tak boleh banyak sangat dalam pejabat. Ya, tak boleh banyak sangat dalam pejabat. Ya tak? Kalau macam pengulu ya, dia tak boleh banyak sangat dalam pejabat, dia kena ada masanya dengan orang kampung. Cikgu pun begitulah. Ulama pun begitulah. Jangan banyak sangat dalam kuliah je. Ya tak? Kuliah ke kuliah, kuliah ke kuliah, tak ada pun bersama dengan masyarakat. Ha, dia tak mahu nyorop itu. Ini nasihat saya pada diri saya lah ni. Ya tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dengan family kita, kita pun dengan kaum kerabat kita, tak cukup sekadar kita ni, kita je mengaji, kita je bertambah ilmu. Ya tak? Bagaimana kaum kerabat kita? Ya? Ha, jadi sifat Islam itu ialah nak dilihat ya, amalan hidupnya ya, nak dilihat maknanya practical life-nya ya. Keimanan dalam hati mereka merupakan perkara yang mereka cinta. Cinta kepada iman, benci kepada kufur ya, benci kepada kufur, tapi tidak benci kepada orangnya ya, kepada orangnya tetap kita cuba selamatkan ya.
Ianya adalah perkara yang mereka itu merasa bangga dalam hati kecilnya, keimanan, keyakinan, agama. Ada perasaan izzah. Izzah itu maknanya ada perasaan mulia dengan agama. Ya, ada perasaan bersyukur dengan agama. Nasib baiklah. Ha, ya, maknanya izzah itu kena ada. Ya, kita duduk di Kuala Kangsar ni, tuan-tuan dan puan-puan, duduk di Kuala Kangsar tu ada perasaan itu. Maknanya izzah dengan masjid kita. Ya, ada perasaan izzah dengan masjid kita, ada pengajian, ada program, ya tak? Ya, ada ziarah, ada program untuk fakir miskin. Tapi kena tambah. Ada program rekreasi untuk anak muda, ada program counseling untuk masyarakat, ada program menemukan jodoh, ya, antara masyarakat. Sebab apa? Banyak krisis di bawah sana, ya, kerana ketidaktemuan jodoh. Ya, eh? Ya, kadang-kadang kesian, ya tak, kita kata mereka yang perlu dibela. Sebab itu Nabi SAW bila ada kematian suami atau kematian isteri, Nabi isytihar. Habis je doa, ya, semayang jemaah, Nabi isytihar. Sipulan-sipulan kehilangan suami, siapa di antara tuan-tuan dan kalian kalau dapat memperisterikannya. Jadi ini caranya, ya, untuk maknanya kita kata bantu, ya, membangunkan, ya, masyarakat itu tadi, ya. Jadi dia menjadi tempat di mana masyarakat dapat menumpang teduh. Ya. Asal itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena cari jalan, ya, supaya kita berada, Islam itu biar berada di tengah-tengah masyarakat. Islam tak boleh mahjubun bainal muslimin. Islam tidak boleh terpenjara di kalangan orang Islam sahaja. Islam tidak boleh terpenjara di masjid sahaja, di surau sahaja. Bagaimana kita nak tengok Islam itu berada di tengah-tengah, ya, masyarakat, ya, dengan kegiatan ekonominya, dengan kegiatan kebajikannya, dengan kegiatan kemasyarakatannya, dengan kegiatan perubatannya. Semua itu orang nak tengok daripada Islam ini, ya. Jadi orang tak mau sekadar mendengar pengajaran. Sekadar mendengar pengajaran, orang nak tengok mana praktikalnya, ya tak? Eh? Mana dia praktikalnya, ya. Jadi mereka kasihkan hidup dengan penuh tata tertib dan aturan Islam yang terlaksana, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka kasihkan ketaatan, kebaikan. Jadi dia menyebarkan ketaatan, kebaikan di tengah masyarakat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Bertolong bantulah di atas perkara kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong menolong di atas perkara, ya, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan, ya, jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi inilah masyarakat Islam, ya, mencari jalan bagaimana untuk mendamaikan. Tidak heranlah maka semua perkara lain yang bersifat kurang baik pada mereka menjadi tidak berkesan dalam menjejaskan kebaikan sifat-sifat mereka. Maknanya mereka tidak larut dalam keburukan, kejahilan, kemaksiatan. Mereka tidak cair dan larut di dalam segala kemungkaran itu. Mereka tetap unggul dengan kebaikan, dengan takwa. Bahkan mereka menjadi mercu, ya tak? Menjadi mercu tanda. Jadi orang Islam tu kena ropitu. Masyarakat Islam tu kena begitu, ya. Dalam keadaan buruknya masyarakat, teruknya masyarakat, ya tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca lah, entah ya atau tidak, pemain Algeria, mereka tetap berpuasa. Mereka tetap meminta supaya dalam bilik-bilik hotelnya ada mushaf Al-Quran. Ya, maknanya dalam suasana orang dengan segala, ya tak, bolanya apa semua, tak lupa solat, tak lupa nak sujud syukur, ya tak? Tidak, maknanya kita kata lupa untuk membaca Al-Quran. Jadi ini sikap yang mesti ada kepada orang Islam. Duduklah di mana pun, ya tak? Duduklah di mana dia membawa misi risalah,
Ya tak? Dia membawa, maknanya kita kata risalahnya secara praktikal di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ha, jadi ini yang dikatakan mereka tidak berkesan, maknanya perkara yang kurang baik tidak berkesan dalam menjejaskan kebaikan sifat-sifat mereka. Ini yang dikatakan habbaba ilaikumul iman, ya, walakin habbaba, ya, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tuan-tuan ingat, ya, dululah kalau siapa yang terlibat ingat lagi. Di tengah-tengah Damansara, di tengah-tengah, ya tak, kita kata kota metropolitan, tiba-tiba wujud satu budaya, ya tak, wujud satu budaya yang dipopularkan oleh kumpulan Al-Arqam satu ketika tahun 76-77. Dengan budaya metropolitan ni, ya, tiba-tiba ada orang naik bas mini, budak muda pakai seroban, ya tak, gadis remaja pakai tudung, ya, labuh, dalam suasana metropolitan KL itu, ya, bila naik bas mini, ya, dia ada dua, satu bas Serijaya, ha, ya, Serijaya, ya, ha, lagi satu bas mini. Ha, sekarang ni dah tak tahu lah macam mana, ya, monorail lah, ya, tak? Ha, dalam suasana, ya, tak, metropolitan itu dengan kegawatan sosial, tahulah masa zaman itu pesta Woodstock di padang anniversary, ya tak? Oi, zaman itu tak tahu nak ngabur kan. Ya tak? Hippiesnya, Texwoodnya, Woodstocknya. Kita zaman itu kan? Ha. Rambut pun panjang sampai ke bahu lagi masa itu. Ha. Saya gambar pasport saya pergi ke Saudi, rambut sampai ke bahu. Sampai custom tu tengok, ya kidak orang ni, ya tak? Ha, ya kidak orang ni. Bukan apa nak ngaburkan zaman itu, kita terbawa oleh arus, tiba-tiba Arqam muncul dengan, ya tak, kita kata tudung labuhnya, dengan orang muda pakai serobannya, himak lain macam, ya. Ah, bukan apa nak ceritanya pada permulaan itu bagaimana kita mencetuskan suatu identiti Islam sehingga akhirnya dia menjadi suatu yang dominan di dalam masyarakat, ya tak. Kita tidak akan terpengaruh lagi dengan keburukan-keburukan, dan mereka menjadi semakin lama semakin berjaya dan kuat. Arus Islam itu mesti dominan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inilah yang nak dibina di Madinah tu. Ya, nak dibina di Madinah itu bukan masyarakat yang cepat berperang. Nak kira ada peluang dah nak memerangi Bani Mustalib. Pasal report yang dibawa oleh Walid Ibn Uqbah. Tapi tak mau bina satu masyarakat yang suka berkelahi, yang suka berperang, yang suka nak bermusuh macam masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah tu pasal kambing pun dah berperang. Kehnya kambing je, sekor. Ya tak? Kambing pula memang tak ada lesen punya. Ya tak? Ha, dia masuk kawasan orang. Ya tak? Udah berperang. Kenapa? Kambing kamulah masuk kawasan. Ya tak? Ha. Ataupun mesti eloknya kambing. Ya tak? Bukan boleh kita kabur-kabur kambing. Ya tak? Dia nampak hijau, jadilah. Ya tak? Hmm. Jadi maknanya di situ. Ya tak? Hmm. Jadi semakin lama semakin berjaya dan kuat. Erti masyarakat yang lebih suka kepada keamanan, keimanan. Ya, dua-dua tu sama maknanya, sebab orang yang beriman dia aman. Dan orang yang mencari keamanan akan mencari keimanan. Ya tak? Hmm. Dan dia tak suka kepada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Tidak ada perkara lain yang melainkan rahmat Tuhan sajalah yang menimbulkan natijah yang sedemikian rupa. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkanlah Aus dan Khazraj yang berperang 300 tahun. 7 keturunan. 300 tahun tu memakan 7 keturunan. Kalau ikut keturunan Nabi Muhammad, 300 tahun tu perang 7 keturunan lah tu. Aus dan Khazraj berperang 7 keturunan. Perang tak berhenti-henti. Sekarang sudah Aus serang Khazraj, sekarang sudah Khazraj serang Aus. Tapi bila masuk Islam Aus dengan Khazraj, tak payah meja bulat. Ya tak? Kedua-duanya akhirnya berkasih sayang dengan Islam yang Nabi bawa. Sehingga akhirnya Aus dan Khazraj
menjadi suatu masyarakat yang berpadu, yang menyebabkan orang-orang Yahudi marah dan geram tengok perpaduan yang berjaya dilakukan oleh Islam ke atas Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi cuba laga-lagakan, cuba timbulkan fitnah, cuba cerita sejarah-sejarah permusuhan antara Aus dan Khazraj. Ya tak? Jadi bagaimana Islam berjaya menyatukan Aus dan Khazraj tak payah meja bulat. Kalau kita tengok bangsa bersatu ya, bersidang, ya Allah, ya tak? Bulat lah tu, ya tak? Bulat. Tak adanya bersatu. Ya, tak adanya bersatu. Bermula dengan veto itu pun sudah cukup ya untuk memecahkan perpaduan, ya tak? Adanya peruntukan veto itulah yang antara lain yang memecahkan perpaduan bangsa-bangsa, sehingganya keadilan tak dapat ditegakkan, kezaliman berterusan, ya tak? Kezaliman berterusan. Jadi di sinilah dikatakan fadlan minallah wa ni'mah. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah. Ya, orang-orang yang tenang, tak mau cepat berkelahi dan berpecah dan berperang, orang-orang yang berhati-hati dalam mengambil tindakan, selidik dahulu, minta penjelasan, ambil keterangan, ini semua adalah orang-orang ini adalah fadlan minallah. Ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kasih kepada keamanan, kasih kepada keimanan, tak mau benda yang kufur bertebaran, tak mau benda yang durhaka dan maksiat berkembang, ini adalah fadlan minallah. Ya tak? Ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu ya, siapa nak hantar anak ke sekolah agama? Kecuali bila dah jahat sangat, ya tak? Kamu jahatlah, aku hantar kamu ke pondok, no? Aku hantar kamu ke sekolah agama, ya? Sekarang tak ada dah. Kita pilih yang baik, ya tak? Yang krim, ya tak? Yang terbaik untuk dihantar ke sekolah agama. Pasal kasihkan agama. Fadlan minallah. Ini kurniaan daripada Allah. Ya, ini kurniaan daripada Allah. Wa ni'mah. Ya, ini adalah nikmat pemberian daripada Allah. Kasihkan iman, bencikan kufur. Lahirnya masyarakat yang lebih suka kepada keamanan, bukan peperangan. Masyarakat yang berhati-hati, bukan masyarakat yang gopoh gapah, ya, yang cepat sangat menghukum dan sebagainya. Ini semua fadlan minallah wa ni'mah. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah dan juga nikmat pemberian daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu amat mengetahui, berilmu, ya tak? Allah itu ada sifat ilmu, lagi bijaksana. Tuan-tuan, ada orang Allah, dia ada ilmu tapi tak ada kebijaksanaan. Ya tak? Ada ilmu tapi tak ada kebijaksanaan. Katalah dia ada ilmu, lalu dia buat satu pusat pengajian. Tapi tempatnya, ya Allah, ya tak? Orang nak pergi pun bercinta. Orang nak pergi pun bercinta, ya. Tuan-tuan, puan-puan, katalah contoh, kita buatlah satu tempat, ya tak? Pusat pengajian. Yang nak perginya tu, ya Allah, ya tak? Pergi malam, jawabnya tak keluar dah. Ya, tak balik dah, ya tak? Jadi dia bukan sekadar adanya ilmu, tapi mesti ada kebijaksanaan. Allah Ta'ala itu alim hakim. Berilmu Allah lagi bijaksana. Ya tak? Sebab kalau sekadar ilmu, tapi kalau tak ada kebijaksanaan, tak boleh juga. Jadi maknanya kedua-dua itu ada pada Allah. Alimun hakim. Allah itu maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Sebab ada orang yang kadang-kadang berilmu tetapi tidak bijaksana. Kadang-kadang dia mengemukakan sesuatu yang bukan pada orangnya. Contoh gini lah tuan-tuan. Kita cerita hey munakahat pada budak kafar. Budak kafar pula dia. Pada budak tadika. Kita cerita syarat sah nikah, talak, kita cerita li'an, kita cerita zihar. Yang dengar ni siapa? Budak tadika. Dia ada ilmu tapi tak ada kebijaksanaan. Ya, ada ilmu tapi tidak ada kebijaksanaan. Katalah kita ni fiqh mazhab Syafi'i pun tak berapa kemeh lagi.
Lepas tu tiba-tiba didedahkan kita dengan 4, 5, 6 mazhab. Lama dah pening je kan. Ha, atomika ni macam mana ni? Yang mana satu ni? Entahlah teman, aku dah tak tahu katanya. Ha, dah pening. Maknanya dia sepatutnya didedahkan dahulu dengan satu mazhab. Ha, lepas tu barulah datang perbandingan. Dipanggil ya comparative study, ya tak? Comparative study ni ialah kita nak study tentang Kristian, kita nak study tentang Judaism, iaitu kita kata tentang Yahudi, ya, Judaism. Kita nak mengkaji tentang Buddha. Kita yang Islam tu kukuh ke tidak? Nak kita buat perbandingan, biar kita tu kukuh dari sudut akidah Islam, barulah kita akan membuat perbandingan-perbandingan. Kalau tidak, dia menimbulkan masalah. Akhirnya berlaku lah transcendental, ya tak? Transcend tu maknanya akhirnya sudah bercantum orang itu. Akhirnya wujudlah din ilahi yang diasaskan oleh Akbar. Ya tak? Dicampur aduk orang itu. Tak boleh. Kekuhkan satu-satu, kemudian barulah datang. Ya tak? Barulah datang perbandingan-perbandingan. Jadi begitulah kita kukuhkan kepahaman kita tentang Quran, barulah nak mengkaji, ya tak? Old Testament ke New Testament ke, nak mengkaji tentang Bible ke, nak mengkaji tentang apa pun. Jadi dalam konteks itu kita kata alim sahaja tak jadi, hakim kena ada kebijaksanaan. Allah punya dua-dua sifat. Allah lah alim, Allah lah hakim, ya tak? Dalam masa yang sama Allah itu adalah bijaksana. Itu sebenarnya ada di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya tak? Habis di situ kita masuk hari ini ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى yang itu tu kena kita berjaga sebab dia tu mad wajib muttasil. Tafi'a tu mad wajib, ya, maknanya dia kena 5 harakat ke atas. Pasal apa pula wajib? Sebab datang huruf mad. Apa huruf madnya? Ya. Selepas tu hamzah dalam satu kalimah. Tafi'a. Ha, macam ji'a wa ji'a yauma idzin bi jahannam, ya tak? Jadi maknanya yang ini dipanggil wajib muttasil. Jadi dia kena panjang 5, tak boleh 2. Dia tak boleh 2, ya. Hatta tafi'a ila amrillah. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Sadaqallahul Azim. Sebab turun ayat ni ialah, ya, ada seorang bernama Ummu Zaid, suaminya nama Imran. Jadi Imran ni ganjil sikit lah, dikurungnya Ummu Zaid, tak bagi keluar. Ziarah mak bapak tak boleh, ziarah sedara mara pun tak boleh, duduk di rumah. Haa, tu dia. Jadi Ummu Zaid ni dah tak tahan. Kenapa? Hai ya Allah, mak bapak, ya tak? Sanak sedara, puak kaum, nak ditengok. Yang suami ni penin. Nah, dianya kulu kelio suami ni. Ya tak? Tapi tak ada libawaknya isteri. Lepas tu nak ziarah bukan orang lain, ya tak? Silaturrahim, ahli keluarga, mak dengan ayah, wajib nak ditengok kan, ya tak? Jadi masa itu Ummu Zaid ni dia ambil tindakan, tindakan apa ya, tindakan desperate, desperado ya. Desperado maknanya dia ambil tindakan apa ni, kita kata apa ya, nekat. Dia nekat, lantaknya dia nulis surat, ya, dia nulis surat kepada kabilah dia, ya, dia tulis surat kepada puak kaum dia, selamatkan dia, ya, selamatkan dia daripada kena kurung. Udah tak boleh nak ke mana, lantak di suami ni tadi. Ha. Jadi kaumnya datang. Buat kaumnya datang, kebetulan suaminya tak ada. Suaminya kira itulah maknanya. Kira nyukat je, ya tak? Nyukat je. Ha, itu bahasanya, ya? Nyukat jalan. Ha, suaminya, ya tak? Rau, jokoja, ya tak? Ha, jadi maknanya datang kaumnya, ada apa lagi? Masuk ke dalam rumah, selamatkan Ummu Zaid, bawa keluar. Bawa keluar, ya, bawa keluar dan bawa balik ke kaum keluarganya. Sebab dia nak balik kepada kaum keluarga, nak ziarah apa, eh? Rupanya Imran ni tadi, ya, suaminya ambil tindakan bawa pula kuat kaum. Pasal nak ambil balik isteri ni tadi. Kalau pergi seorang tak lepas puak kaum, isterinya ramai, ya tak? Dia pun bawa puak kaum juga. Ya tak? Rupanya geng ni bukan zaman kita je, ya tak? Zaman dulu, sebenarnya zaman ni dapat daripada zaman dulu lepun. Manusia tu karakternya tak berubah, ya tak? Tinggal lagi nama bertukar, tempat je bertukar. Perangai manusia tetap ada. Rupa itu bawa geng, ya? Bawa geng, ya tak? Jadi bawa geng. Nabi dapat tahu, Nabi dapat tahu bahawa mereka sudah mula ada bunga-bunga perkelahian, ya, sudah mula ada pergeseran-pergeseran, ya tak? Sudah mula ada bunga-bunga perkelahian. Dan akhirnya maknanya kita kata bahawa Nabi hantar utusan untuk mendamaikan, ya? Nabi hantar utusan untuk dipanggil islah. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ini, fa aslihu bainahuma, islah. Islah tu maknanya perbaiki, daripada perkataan soleh. Soleh, baik. Islah, perbaiki hubungan bainahuma. Baina apa makna baina? Antara. Huma, keduanya. Secara khususnya di sini ialah kabilah Ummu Zaid dengan kabilah Imran tadi. Mesti diislahkan. Jangan kita bertepuk tangan, ya tak? Jangan kita, apa orang kata, kalau arwahnya almarhum Cikgu Rahman Abdul Rahman Rukaini, jangan ada budaya sate, kata Cikgu Rahman Rukaini, ya, dia dewan bahasa dulu. Dia kata jangan ada budaya sate. Apa dia? Nyucuk, ya tak? Makor, ngipeh, ya tak? Ha. Cucuk, bakor, kipek. Cucuk, bakor, kipek. Jangan ada budaya sate itu. Itu kata Cikgu Rahman Rukaini ni. Cikgu Rahman Rukaini ni, Cikgu Dereh, bila kita, ya tak, belajar sastra dengan dia, ya tak, buku sajak, antologi sajak tu semua dia hafalnya. Kita mencari muka surat, dia hafal semua, ya tak? Sampai. Bila ditanya, apa rahsianya dia menghafal segala antologi sajak?
Dia kata sebab dia menghafal Quran. Rupanya kuncinya di situ ya. Sebab itu anak-anak kita, kita galakkan menghafal Quran. Allahu Akbar. Ya tak? Ha? Kita galakkan menghafal Quran. Atau kita atau kita inna a'tayna qul huwallah. Ya tak? Ay, tak jadi. Ya tak? Abang pun tak ada ke surah lain. Dari mula kahwin inna a'tayna qul huwallah. Ya tak? Ha, sudahnya isterinya pun masuk bulan tocu je nak. Kamu ni pun tak ada ke bulan lain, tocu je. Atau abang pun tak ada ke surah lain. Inna a'tayna qul huwallah, ya tak? Itu dia ya. Ha, jadi maknanya di situ kita pun kena ngapai jugalah. Ha, kena tingkatkan hafalan kita. Menghafal ni kena selalu dengar, selalu tengok dan selalu baca. Repetition ya tak? Selalu baca, selalu dengar, selalu tengok. Selalu tengok tu mana kita foto stat, ya tak? Besar-besar letak di rumah kita, di ruang tamu, di dapur, bilik, dalam bilik tidur kita, ya tak? Ha. Kemudian selalu dengar CD-nya, kasetnya, ya tak? Selalu dengar, ya tak? Ha, lama-lama tu kemudian selalu kita baca. Kita bawa pula dalam sembahyang. Idalah inna a'tayna. Ya Allah, ya tak? Jadi jadi orang tengah ni tadi berjayalah mendamaikan semula keluarga Ummu Zaid ya, dan juga Imran ni tadi ya. Maknanya antara kita kata kaum Ummu Zaid dengan kaum Imran itu dapat disatukan. Fa aslihu bainahuma, islah, perbaikilah hubungan di antara keduanya ya tak. Ha-ha. Cuba kita tengok analisa perkataan demi perkataan. Kita jumpa perkataan in, jika, ya tak? Selalu kita kata insya-Allah, iaitu jika Allah berkehendak. If God willing, ya tak? Insya-Allah, jika Allah berkehendak, ya. Jadi in tu jika. Jika ta'ifatan, dia kalau satu ta'ifah. Ya, kalau satu ta'ifah. Kalau dah banyak, kalau dah dua ta'ifatan. Ya, kalau dah dua ialah ta'ifatan. Ya, maknanya kita kata dalam bahasa Arab dia selepas singular dia tidak terus plural, dia ada di tengah-tengah. Tengah-tengah tu dipanggil dual ataupun musanna, dua ya, musanna. Dia ada mufrad singular, kemudian dia ada musanna dual, dual, dualism ya, orang sebut dualistic ya tak. Kemudian dia ada plural ataupun jamak ya, ataupun jamak. Ha, jadi Arab tu dia ada satu, kemudian dia tak terus tiga. Dia tak terus maknanya plural, dia ada dual, iaitu dua. Ta'ifatani, ya tak? Ya, ta'ifatani. Jadi satu ialah ta'ifah. Kan kita jumpa dalam surah As-Saff. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ya tak? Ha, jadi kalau satu ta'ifah, kalau dua ialah ta'ifatan. Oh, kemudian dia ni ta'ifah ni mad wajib muttasil. Tadi saya baca tadi mungkin kurang kemas ya. Sebenarnya dia kena baca panjang. Wa in ta'ifatan. Ya tak? Sebab datang huruf mad. Apa huruf madnya? Alif. Selepasnya hamzah dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat. Ha, jadilah dia itu mad wajib muttasil. Apa pula tu? Itu hukum tajwid. Ha, itu hukum tajwid. Ada banyak benar ke madnya? 13. Kau nak tambah, tambahlah sendiri. Setengah orang ditambahnya mad. Mad yang angkat motor tu katanya, ya tak? Mak yang angkat motor, ya tak? Jangan orang itu, ya tak? Dia bukan masuk dalam hukum tajwid, ya tak? Udah ditambahnya mak rempit pula dah. Orang 13, dia 14, katanya, ya tak? Jadi maknanya 13 mat ni. Puncanya pasal ada huruf mat. Dan selepasnya ada hamzah. Ataupun selepasnya ada syaddah. Ha, itu timbullah mat lazim, ya tak? Itulah timbullah mat lazim, ya tak? Ataupun ada huruf mat. Kemudian selepasnya kita sukunkan. Ha, timbullah mad arid lis sukun. Nah, begitulah pecahan-pecahan ya tak? Ha? Pecahan-pecahan.
Jadi katanya jika dua kelompok ini taifatani minal mukminin, di antara dua mukmin. Ya Allah, dalam sejarahnya memang ada lah. Ya tak? Muawiyah dengan Sayyidina Alinya, ya tak? Maknanya kelompok-kelompok yang akhirnya tiba-tiba iqtatalu. Iqtatalu ni berperang sudahnya, ya tak? Ya, berperang iqtatalu. Ya, perang memerangi, ya tak? Ya, perang memerangi. Dalam sejarahnya memang ada dua kelompok ini, ya, kita kata yang akhirnya, tetapi mereka masih disebut sebagai mukmin. Ha? Mereka masih disebut sebagai mukmin. Kita pun ya, dalam keadaan kehidupan kita ya, kadang-kadang kita berdepan dengan situasi yang tak dapat nak dielakkan, di mana orang mukmin dengan orang mukmin, ya tak, tiba-tiba kedua-duanya terlibat dalam peperangan sesama mereka. Jadi kita jangan bawa budaya sate bakor cucuk kipas. Ha, pasal bakor ya tak, bagi parangat lagi permusuhan, ya tak. Ha, nyucuk, ya tak? Mula nyucuk dulu, ya? Nyucuk, lepas tu bakar, lepas tu ngipeh, ya tak? Ha, dah. Kita kena ambil pendekatan fa'aslihu bainahuma. Perbaikilah hubungan dan damaikanlah antara kedua. Yang ini termasuklah kaum keluarga. Memang kadang-kadang pendamai jadi mangsa, ya tak? Tapi di saat dia menjadi mangsa, dia berpahala. Dia jangan lupa ya, di saat dia menjadi mangsa, kadang-kadang dialah paling teruk kena. Dua-dua belah pihak bantai dia. Dua-dua belah pihak bantai dia, ya tak? Sebab dia tak boleh bias. Dia tak boleh memihak, ya tak? Dia kena menjadi betul orang tengah. Dia kena menerima keterangan daripada kedua-dua belah pihak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang dia teruk kena. Tapi saat dia teruk kena tu, dia kena faham ini adalah arahan Allah. Allah kata fa aslihu bainahuma. Tuan-tuan, sebelum nak berundurnya Rusia kan daripada Afghanistan, kan ada usaha untuk menyatukan kelompok-kelompok mujahidin antara tokoh-tokoh seperti Syekh Abdullah Azam. Ini tokoh daripada Jordan kan, yang cuba menyatukan kelompok-kelompok mujahidin, ya tak? Jadi maknanya kita kata bahawa peranan ini sepatutnya OIC berperanan lah, tapi OIC, ya tak? Dia OIC je, ya tak? Dia OIC je. Jadi mau tak mau mesti diusahakan, ya tak? Mesti diusahakan kelompok umat Islam yang mewakili, ya tak? Mewakili sebahagian besar umat. Ya tak? Maknanya kalau kita tidak orang perseorangan pun, tapi satu gabungan pimpinan-pimpinan umat Islam, ya, gabungan pimpinan-pimpinan umat Islam yang tolong mendamaikan antara orang-orang Islam yang telah berjaya menghalau penjajah, iaitu Rusia. Dan siapa dalam kes sekarang? Kejayaan menghalau Amerika daripada Iraq ni berlaku ni bulan puasa ni. Haram ada liputan, ya tak? Surat Abah. Mana ada liputan? Congit dah demo, ya tak? Ha, lari demo, ya tak? Ah, ha, tapi bukan ada liputan. Benda Surat Abah musuh kuasai, ya tak? Sama ada UP ke router ke apa benda ke CNN ke apa bendanya. Bukan CNI ya. CNI minuman ya. CNN ya tak? Hmm. Mana ada liputan? Padahalnya sebenarnya dari sudut sejarahnya, kita kata bahawa Amerika sebenarnya gagal di Iraq. Congek dia memang, ya tak? Tapi bagaimana tiba-tiba seorang yang bernama, ya tak? Nama asalnya apa? Ibrahim ya? Dia gelar diri dia, digelarkan dia ataupun kita panggil kunyahnya Abu Bakar, anak bapa kepada si Bakar Al-Baghdadi. Ijtihad diri dia pula dah khalifah, ya tak? Ha, merocoh je tiba-tiba, ya. Ha. Tetapi umat Islam pertamanya jangan lupa jasa dia. Hmm, dia menghalau penjajah daripada umat, daripada tanah air umat Islam. Kita yang tak dapat ikut serta, janganlah kita merendahkan orang. Ada jasa dia. Cuma kalau ada tindakan-tindakan dia yang gopoh-gapoh dari sudut syariat, bukan dari sudut akidah, kita tak boleh kata dia kafir pula. Oh, sudah. Kafir apa? Dia berkhutbah atas
atas mimbar cak kerata lah. Ha, jadi maknanya di situ bagaimana umat Islam ini sepatutnya ya tak ada orang tengahnya yang memainkan peranan sebagai Islam. Kalau ada umat yang maknanya kita kata fraction yang berpecah, ya tak, maka bagaimana ada orang tengah. Kita family pun, keluarga pun begitulah, mesti ada ada orang tengah. Itu sifat Islam. Islam bukan suruh menambahkan jurang, tapi Islam suruh kalau ada perpecahan, carilah orang tengah. Ya, maka fa aslihu bainahuma. Tiba-tiba ada satu pihak yang melampau, dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Fa in barat ihdahuma 'ala al-ukhra. Fa tu maka, in tu jika, barat. Barat ni daripada bagha ataupun bagi, makna melampau batas. Tuan-tuan ingat masa kita dengar khutbah Jumaat, di khutbah yang kedua, wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagi. Ha, bari itu makna melampau, ya, melampau batas. Wayanha, mencegah, kita disuruh mencegah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil disuruh supaya kita innallaha ya'muru bil adli, berlaku adillah, wal ihsan, mesti ada budi bicara, wa ita'idil qurba, cuba tengok-tengokkan saudara mara yang dekat-dekat. Masing-masing tengok saudara mara dia, belalah saudara mara dia. Eh tak? Kesian. Ha, kemudian wayanha, cegah tiga, fahsya wal munkar wal baghi. Cegah perkara keji, fahsya, munkar, perkara munkar, dan juga baghi. Baghi itu melampau batas. Jadi tadi dah ada orang tengah, tiba-tiba nyata salah pihak B dan betul pihak A. Tiba-tiba pihak B tak mau tunduk kepada kebenaran. Ya, pihak B tak mau tunduk kepada kebenaran. Setelah ada orang tengah, setelah ditanyakan apa puncanya kamu ni buat perangai berperang ni dan sebagainya. Ha. Jadi maknanya di situ tiba-tiba kelompok B mewujudkan suatu kumpulan yang bersenjata, yang mempunyai kekuatan, dipanggil syaukah, kubu. Ya, dipanggil kubu, ya tak? Maknanya adanya syaukah, ada kekuatan, ada tentera, ada pertahanan, ada ketuanya yang ditaati. Ha. Maka mereka ini dipanggil burah ataupun bari, yang melampau batas. Sedangkan nyata demo salah, demo tak mau tunduk kepada kebenaran. Orangnya dipanggil bari, ya, kumpulannya dipanggil burah. Itu yang burah-burah itu yang keluar surat bur tu. Ya, yang keluar surat bur tu kan. Ha, burah-burah, ya tak? Ha. Ha, jadi ejanya B U G H A T. Apa weh, burat. Jadi ya. Ha. Jadi burah. Syarat burah ini dia mesti ada kumpulan. Dia mesti ada ketua. Dia mesti ada persenjataan. Dia mesti ada kubu pertahanan. Dia mesti mengancam. Dia mesti maknanya tidak mau tunduk kepada kebenaran. Dan dia mesti telah ditanya dan dirunding. Itu baru timbul soal burah. Kalau tak ada kumpulan, kalau tak ada persenjataan, sekadar berbeza pendapat, itu bukan burah. Oh, sudah. Ya tak? Kalau sekadar berbeza pendapat, itu biasa suami isteri pun ada berbeza pendapat. Ada pula burah pula dah. Ya tak? Berbeza pendapat itu sebenarnya diizinkan. Ya, itu sebenarnya diizinkan, ya, sebab sama-sama nak melihat kebenaran, ya, sama-sama nak melihat kebenaran. Jadi yang dikatakan burah dalam kitab fiqh, tengok kitab fiqh dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat, ya, criminal law of Islam, ya, criminal law of Islam, burah ni mesti ada kumpulan, dia mesti ada persenjataan, dia mesti ada kubu, dia mesti ada ketua yang ditaati, ya, dia mesti ada kesnya yang dia tiba-tiba buat begitu. Ha, jadi banyak, dia mesti dirunding dahulu, banyak perbahasan, ya, banyak perbahasan-perbahasannya, ya tak? Ha, itu cerita burah. Jadi sebenarnya barat itu daripada bara, ya, beri burah, ya tak? Ha, barat
apabila melampaulah satu kelompok. Kalau di sini dikatakan bahawa tetapi jika salah satunya berlaku zalim, ya, bersikap zalim menganiaya yang lain, ya, melampau, maka apa yang kita kena buat? Maka dikata di situ fa in baghat ihdahuma, salah satu di antara kedua, alal ukhra, ke atas yang lain, faqatilul lati tabghi. Kalau dah tak ada pilihan, dah dirunding, dah dijelaskan tak mau tunduk kepada kebenaran, maka ketika itu pemerintah ada ruang dan hak untuk menimbulkan suasana tenteram. Faqatilul lati tabghi, maknanya dikatakan di situ, maka lawanlah mereka yang melampau ini, yang tak mau tunduk kepada kebenaran itu, sehingga ia kembali, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka itu kembali kepada perintah Allah. Ha, jadi disitulah makanya harus dibahaskan perintah Allah. Ya tak? Sebab kadang-kadang orang yang kata buruh tu buruh. Ya, kadang-kadang orang yang kata buruh itu buruh. Dia yang katakan si pulan itu sudah melampau, sebenarnya dia yang melampau hukum-hukum Allah. Ya tak? Dia yang melampaui hukum-hukum Allah. Ha, jadi ini subjek ini adalah benda yang perlu dibahaskan. Tak boleh selesai dengan surat khabar. Ya, tak boleh selesai dengan surat khabar. Ha, jadi kita ni banyak benda cuba diselesaikan dengan surat khabar. Ha, itu yang haru tu, seringgit 6 kupang, seringgit 5 kupang, mana boleh selesai, ya tak? Benda ni kena buka balik kitab, kitab fiqah, ya tak? Fa'in fa'at, kita berhenti di situ kejap, ya. InsyaAllah kita sambung esok. Fa'in fa'at, ya, fa'in fa'at. Dan kita tengoklah bagaimana perbahasannya di dalam nota kaki yang dibawa oleh Maulana, komentar yang dibawa oleh Maulana Abdullah Yusuf Ali. Jadi kita berhenti dekat fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Wallahu a'lam, mana yang baik daripada Allah, tidak ada salah, mohon maaf. Ya, mungkin subjek ini agak berat, tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat study sikit di rumah. Carilah kitab yang berkaitan dengan tafsir ini dan juga yang berkaitan dengan burah, ya, supaya kita dapat perbahasannya nanti, ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.